Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita melanjutkan lagi Demon Slayer RPG. Oke teman-teman, jadi seperti janji gue kemarin, setelah gue mendapatkan pernapasan api, sekarang kita akan melakukan final selection ya. By the way, ini api gue udah keren banget teman-teman, nafas gue udah kenceng banget ya. Main kan nafasnya mencubu banget kan, gue udah latihan, gue udah tahu cara latihannya, ntar gue buatin videonya deh. Boh, apinya udah sakit banget cuy, gila ya tuh. Badeh, padahal level gue gak terlalu jauh gitu. Sekarang kita langsung ke final selection aja deh, katanya susah teman-teman ya. Jalannya kemana? Kiri kan ya? Kalau gak salah kiri deh. Nih kalian ikutin gue aja teman-teman ya, kalau misalnya kalian gak tahu di mana tempat final selection. Dan gue saran kalian kalau mau final selection bareng-bareng nih kayak gue sekarang tuh. Gue bareng-bareng ya, 3 orang, 4 orang bahkan ada yang bantuin gue. Nah itu dia tuh, ini salah satunya nih. Yuk, ini gelap banget teman-teman. By the way, kalau kalian gak bisa lihat tuh, gue pakein torch ya. Wah, masuk air dong. Oke, okay. Let's go, kita langsung aja ya. Ini semua orang udah pada jadi Mizunoto. Anjir, bisa naik gak sih teman-teman? Kayaknya sekarang masih Mizunoto deh, belum bisa naik pangkat ya. Ini gelap banget, buset dah. Nah itu dia tuh, udah ada itu ya, udah ada apa? Nah, pohon-pohon biru-biru gitu, ungu-ungu, kok biru sih? Yuk, langsung aja kita final selection cuy. Menjadi Mizunoto. By the way, akun kedua gue teman-teman ya, nanti jadi demon ya. Jadi bukan akun ini. Langsung aja kita ngomong sama si Higoshi Demon Corps ya, kemarin belum bisa kan? Kita langsung ngomong aja. Bang, waduh, gila. Banyak banget suruh mutated demon 12. Explosion artnya 18, anjay. Langsung aja kalau gitu satu-satu ya. Ini lagi si Dabgahyo anjir. Kita langsung aja ngelawanin si Explosion dulu ya. Ini Explosion yang gampang lah ya. Kita udah pernah lawan. Kita pakai ini sekarang ya. Api noble. Udah pakai api udah enak banget cuy. Wah, by the way, party enggak kelihatan ya kalau di dalam juga. Gue kira bakal kelihatan dong. Ternyata enggak cuy, enggak kelihatan anjir. Makan itu. Ah, cupu explosion artnya. Masih cupu, katanya susah nanti ini mutated demon sama yang terakhir tuh bosnya ya, susah maru. Ini gue mesti kemana, gelap banget lagi anjir. Ini dia mereka nih, kita bareng-bareng aja lah. Kayaknya susah banget gitu dah. Gimana explosion lagi? Wah, ini sih bakal lama teman-teman ya. Gue skip aja kali ya. Ini bakal lama sih, nanti gue skip sampai ngelawan mutated demon deh ya. Sekarang gue pengen ngelawan yang explosion art dulu, jadi mending gue skip aja, oke? One hour later. Oke teman-teman, jadi karena kalau kita ngelawan mutated sama demon itu kelamaan, jadi kita lawan susamar dulu teman-teman ya. Aduh, malah gue yang kebakar dong. Kena nggak tuh? Buk, jangan pukulin gue cuk. Ini susah banget teman-teman susamaru nih. Mampus kena lu api gue, api neraka. Wah, kena, mantap. Api enak banget sumpah. Sakit. Ini adanya juga gue mati dipukulin mereka, cu. Ya aduh, ini ada mutated demonnya enggak tuh? Mampus lu semua. Kabur dulu. Ada mutated demonnya dong. Oh my god, gue mati gawat. Oh my god, gue mati. Wah, di break dong anjir. Untung gue bisa kabur. Gue kabur. Oke, susah maru dulu. Fokus ke Susamaru. What? Langsung mati anjir. Oh my god. Oke. Kayaknya bakal susah nih teman-teman ya. Kita datengin lagi nih Susamaru. Susamaru susah banget, gila. Dia terbang-terbang anjir. Itu yang bikin susah sih. Ayo fast. Pas, untung gue udah tau tempatnya di mana, cuy. Wah, dia mati juga dong. Ini Susamaru, anjir. Wah, kena tuh Susamaru. Maru Susamaru. Wah, ada mutated demon lagi dong. Bakar tuh mutated demon, anjir. Kesel banget gue, anjir, main mutated demon. Mana tuh Susamarunya? Kemana, cuy, Susamarunya itu, cuy? Dia nge-stuck.
Ow. Oh, ow, 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 ow. Oh my god. Oh my god, ada mutasi demon tahu dari mana anjir. Ah, nih sinap gayu anjir yang tadi narik-narikin bangke memang. Wah, enggak kena dong. Sumpah susah banget lawan susah maru. Oh my god. Ah. Gila. Eh, kemana tuh? Kehilangan jejak gua. Kemana dia? Mana tuh Susamaru? Lah kok gua malah keluar gitu. Oh, Susamaru di sono. Sorry ya, enggak tahu gua. Kena kah? Oh, gua ngebakar siapa tuh barusan? Oh, ada mutated demon. Wah, menyingkir ya lu anjir. Wah. Bakar. Oh. Gua mau berlawan sama dia. Minggir enggak? Ntar dulu. Lu sakit, cuk. Aduh. Aduh. Oh. Oh, kabur. Bodoh amat, kabur dulu yang penting tuh. Kabur dulu, cuy. Tapi tanggung dia udah mati kan? Susah marunya nih. Aduh, gimana nih ngelawannya nih? Kemana dia tadi? Eh, itu dia tuh. Tuh. Melemparin ya. Mana tuh dia? Oh, itu dia tuh. Susu baru di mana kau? Wah, itu dia susu baru. Mampus kau. Oh, iya, enggak kena. Mampus lu. Buset, jauh banget gua terbang, buset dah. Ini skill api, terbangnya jauh banget anjir. Susu maru ini. Itu tuh, sekarat dia cuy. Ih, enggak kena dong anjir. Gak kena dong, wih kabur gila, apa pantul aku. Oh saga, kayak gue gak dapet deh. Lah kok hilang? Dimana? Oh sini, kesini. Dimana cu? Ya balik lagi, kesana lagi. Kita ikutin si Nasai lah. Oh ini, susah maru, oke. Wah mampus lu. Oh kena, nice. Dapat gak? Iya gak dapat cu. Oh gue gak dapat. Dapat. Oh dapat. Bisa baru gue abis. Nice. Oke, nice. Oh udah, gampang cuy. Susah maru kelar. Kita tinggal ngancurin explosion sama mutated ya. Mana nih mutated nih? Ini mutated nih, kita abisin nih sekarang nih. Mampus lu acu. Wah ada banyak dong. Mampus. Tunggu teman-teman ya, gue coba untuk dia pukul-pukul temennya sendiri nggak tuh? Mau ngapain kok? Lo kok hilang? Gue tebas hilang aja. Mampus lo. Au. Anjir ngeselin banget sumpah. Mati nggak lo? Meninggal, mampus lu. Satu meninggal. Au. Meninggal lu. Jurus tebasan api. Api neraka, mampus lu. Gue skip teman-teman ya, sampai kelar semua nih, 6 sama 5, oke? A few moments later. Oke teman-teman, sisa satu lagi nih ya, terakhir mutated demon. Anjir, ada kali setengah jaman sumpah. Sama kayak gua misi mau ngambil flame ini ya. Ayo bantuin gua teman-teman. Woi, minggir cu. Wah, minggir lu. Udah setengah darah tuh, dikit lagi. Aku kok bisa nyampe sini gitu, terbangnya jauh banget kan. Wah, itu tuh, mutated demon. Meninggal lu. Yes, selesai. Yes, gua sudah menjadi Demon Slayer ya. Udah kelar gua ya, mantap. Kita keluar dari tempat ini teman-teman. Saya muak melihat demon di tempat ini. Saya muak. By the way, kita bisa ganti pedang kan? Mikirin kalau nggak salah. Kita ganti pedang teman-teman. Biar kita lihat dapetnya pedang apa gitu ya.
Bentar, kita ngomong dulu sama orang yang ada di samping ada meja kayak Dragon Ball gitu, teman-teman. Ini kan si Kenji kan kalau enggak salah. Nah, itu ada Dragon Ball kocak deh, buat apa dah? Ini Kenji apa ngasih apa dia? Fitgamente apaan tuh? Oh, nah sekarang nih baru dikasih tempatnya ya. Tempat buat ngambil nicirin tuh di situ tuh. Oke, di sini ya. Wadaw, gue sudah menjadi Mizunoto, teman-teman, kalian lihat ya. Ranking gue sudah Mizunoto, cuy. Ini kemana sih kotanya? Akhirnya sampai dong ke Minobu Village ya. Kita lihat dapat apa ya kita dicirinya warnanya ya. Please dong, dapatnya yang warna bagus gitu ya. Please dong, please ya, please. Bang, waduh nicirin suara dapat warna apa kita? Kuning dong. Hijau. Hijau. Keren. Lumayan lah ya, not bad lah. Dibanding katana biasa kan? Enggak apa-apa. Katanya warna hijau, harusnya gue ambilnya apa beast ya mungkin ya, atau insect ya. Insect sih ungu sih harusnya. Harusnya gue dapat merah sih. Kalau gue dapat merah, teman-teman, beh. Cocok ya bajunya merah, pakainya flame. Beh, cocok cuy. Sayang banget dapat hijau, cuma enggak apa-apa lah. Hijau juga lumayan keren kok. Atau kita ini aja sih, berapa sih kalau kita nge-spin? Nicirin spin berapa sih harganya? Ah, cuma 35 perobak kan, murah nantilah. Gila nih, chance-nya cuma 10% cuy buat ngedapetin yang red. Anjir, enggak ada obat. Susah berarti dapetinnya ya. Oke, teman-teman, itu dia final selection kita. Gue sudah menjadi Mizunoto. Kalian lihat tuh di sebelah atas nih. Kita sudah menjadi Mizunoto, cuy. Gue udah punya gagak nih tuh. Ada gagak, cuy. Dan gue juga udah punya nicirin ya. Katana nicirin, warnanya hijau sih. Kenapa gak dapet yang merah gitu ya. Tapi memang merah tuh langka, jadi gak apa-apa lah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Jorno Giovanna ni wa yume ga aru. Thank you.